Dituduh bercinta dengan Shuib masa arwah Siti Sarah masih ada, Watia tayang bukti DM. Ingatkan isu dah mula reda dan diam, tetapi rupanya masih ada lagi yang cuba membuat spekulasi negatif ketika isteri kepada Shuib, Fatih Nikmatul Adawiyah Hanafiah, atau lebih mesra dengan panggilan Watir, ada membuat sesi Q&A di Instagram miliknya. Menerusi Instagram story miliknya, ada seorang netizen bertanyakan soalan yang seakan-akan mengungkit kabar angin yang diperkatakan sebelum ini. Bercinta dengan Shuib masa arwah Siti Sarah ada? Dalam story tersebut, ada netizen bertanyakan kepadanya yang adakah Watir sudah menjalinkan hubungan dengan Shuib ketika arwah Siti Sarah masih ada. Watia memberikan respon dengan kongsikan gambar DM daripada Shuib sewaktu mereka berkenalan. Dalam mesej tersebut, Watia memberikan penekanan kepada tarikh Shuib mula bertegur sapa dengannya, iaitu pada 16 Disember 2021, dan pada waktu itu Watia menjelaskan bahawa Shuib sudah pun menduda. Ayo, tanggung le siapa yang fitnah tu. Kami tak pernah kenal pun, dia mengurat pun lepas dia menduda. Sebagai rujukan, penyanyi Siti Sarah disahkan meninggal dunia di unit rawatan rapi, ICU, Hospital Chancellor Tuanku Mohris, Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, HCTM, pada jam 5.13 minit pagi, pada 9 Ogos 2021. Selepas hampir 2 tahun, Shuib akhirnya menamatkan zaman dudanya bersama Watir pada 23 Jun 2023 lepas. Tonton sampai habiskan. Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.